Ya, pemirsa BSM Entertainment, perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat multimedia, fotografi, dan videografi membuka kantor cabang perdananya di Kota Bandung Kamis siang. Dengan berlokasi di kawasan Jalan Dago, pemirsa diharapkan kehadiran BSM Entertainment dapat membantu industri kreatif anak-anak muda Bandung dalam mengembangkan usahanya di bidang multimedia. Perusahaan penyewaan alat multimedia, fotografi, dan videografi, BSM Entertainment membuka kantor cabang perdananya di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago, Kamis siang. Peresmian kantor cabang Bandung BSM Entertainment sendiri dilakukan dengan prosesi pengguntingan pita oleh founder BSM Rental Tommy Devantri, CEO BSM Wahyu Suseno, CEO founder BSM Dewa Eka Prayoga, dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin. Pembukaan cabang Bandung ini merupakan bentuk dukungan penuh dari BSM untuk kemajuan industri kreatif di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Selain menyewakan alat multimedia, di cabang Bandung ini BSM Entertainment membuka kolaborasi yang luas dengan pelaku industri kreatif, baik dalam bentuk pelatihan, penyediaan equipment yang lengkap dan profesional, serta siap melakukan sponsorship kegiatan-kegiatan kreatif. Semua unit bisnis, baik event, kreatif, studio, dan lain-lain gabung dalam satu perusahaan, yaitu PT Blue Star Media U Kreatif. Dan CEO-nya adalah Kang Wahyu, dan komisaris utamanya Kang Dewa. Dan saya sebagai komisaris di PT Booster Media U Kreatif, yaitu BSM Cabang Bandung. Untuk Bandung sendiri ini segmennya nanti kemana, Pak? Larinya bidikan pasarnya kemana? Kalau bidikan pasar kita semua ya, industri kreatif mulai dari level UMKM, ke level iklan, TVC, dan perfilman pun kita support. Jadi semua industri kreatif kita support. Jadi memang lebih luas, jadi tidak segmented untuk UMKM saja atau untuk perfilman saja, tidak. Jadi memang lebih luas, mulai dari level UMKM, tadi sampai ke level perfilman. Progres seperti apa? Kalau untuk BSM Bandung ini, kita memang berencana untuk meratakan kualitas dari kreatif di Indonesia. Ada perkembangan, gimana kalau dari Jakarta sama daerah itu, impan dari pelatihan atau pasukan, jauh banget. Saya bisnisnya dari PH, saya ketemu dengan mentor saya, Pak Dewa yang sudah lama di bisnis gitu ya, yang multi manajemen, yang multi marketing, kemudian Mas Tommy yang sudah memiliki apa namanya, multi core dari industri penyewaan equipment, dan saya juga yang sudah lama di kreatif, kita bertiga sepakat kolaborasi, kita memberikan dosen Pak Dewa secara kemarin. Yang pertama kita pengen meratakan sekatif di Indonesia dan tempat di Bandung, kita pengen semoga tahun 2022, tahun ini kita akan buka cabang di Bandung ya. Kita juga entitas yang juga kita bantu tadi ya, kalau Mas Tommy juga tahu yang cerita, kita juga akan bikin namanya BSM Academy. Di banyak orang-orang yang memang sekarang kondisi mungkin masih kuliah, yang memang next-nya tuh bakal bergerak dari universitas ini, kita bantu nih akhirnya dunia kayak gimana sih gitu. Ditarik ke sini, dibawa lihat langsung ke dalam, oh ternyata begini tuh dunia kreatif itu, dunia video, film, dan sebagainya. Perusahaan BSM Entertainment sendiri telah berdiri sejak tahun 2011 lalu dan telah mensupport sejumlah kegiatan atau program-program broadcast di tanah air seperti program televisi hingga dunia perfilman Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.